Selama 11 tahun lebih, Pioneer Jeep telah membantu ribuan customer memodifikasi Jeep, mobil 4x4, dan SUV-nya. Sehingga kami mampu membuka workshop kedua bernama Pioneer Auto Garage. Salah satu modifikasi yang paling populer adalah menginstal lampu tambahan bahan desain series LP. Apa aja itu? Tonton video ini sampai habis. Pada Jiplak alias Jiplak, Wabah Jeep, kali ini kita akan membahas lampu bahan desain series LP. Bahan desain LP series adalah lampu tambahan dari salah satu brand lampu off-road terbaik di dunia, yaitu Baha Design. Saat ini, Baha Design series LP memiliki 5 model. Semua Baha Design FM4 ukurannya 5 inci. Dengan 4 lampu LED menghadap ke depan dan 4 lampu LED ke samping. Menggunakan 76 watt tenaga untuk menghasilkan tingkat terang lampu sebesar 8750 lumens dengan sebaran hingga 200 derajat. Kamu ngerasa kalau lampu Baha Design LP4 Pro masih kekecilan? Tenang, ada Baha Design LP6 Pro yang memiliki 6 lampu LED ke depan, 2 lampu lebih banyak dari LP4, dan memakan 104 watt tenaga untuk membuat sinar seterang 11.225 lumens. Ukuran LP6 adalah 6 inci. Masih kekecilan juga? Tenang, ini ada Baha Design LP9 Sport dengan 9 lampu LED ke depan dan 6 LED ke samping. Makan 88 watt untuk menghasilkan 9400 lumen cahaya. Ukuran untuk semua LP9 adalah 8 inci. Lalu, ada LP9 Pro yang sama dengan LP9 Sport, namun lebih kuat karena menghasilkan 12.500 lumens dari 125 watt. Saatnya kita ke raja dari Baha Design series LP, yaitu Baha Design LP9 Racer. Perbedaannya dengan series LP9 yang lain adalah memakan watt lebih banyak di 132 watt. Tapi, hanya menghasilkan 8400 lumens cahaya. Pertanyaannya, kenapa bisa? Bukannya seharusnya lebih gede lumensnya karena dia adalah raja terakhir dari Baha Design LP series. Jadi begini, Baha Design LP4 Pro, LP6 Pro, LP9 Sport dan LP9 Pro itu memiliki beam pattern atau pola cahaya driving combo serta lensa amber, kuning atau clear putih. Mereka semua dirancang untuk memberikan cahaya di sekitar dan setengah dari jarak pandang kamu. Terus gimana LP9 Racer? Racer di sini berarti balapan dan memang diperuntukkan untuk itu. Belum lagi Baha Design adalah rajanya dari lampu off-road. Jadi gimana tuh maksudnya? Nah, beam pattern dari Baha Design LP9 Racer adalah spot beam. Tapi, dirancang dan dimodifikasi sedemikian rupa supaya 9 lampu LED di depan yang ada bisa menerangi sejauh mungkin yang bisa dijangkau. Hal itu penting banget, mengingat untuk balapan rally atau balapan di malam hari yang mana tingginya kecepatan sangat bergantung kepada jarak penglihatan. Oke, pertanyaan selanjutnya, beam pattern driving combo itu untuk apa sih? Driving combo dirancang untuk trail atau off-road di malam hari atau untuk mengemudi di jalan raya. Driving combo ini juga melebar untuk bisa melihat sekitar. Sementara itu, beam pattern spot jauh lebih sempit dan lebih panjang untuk bisa melihat ke depan sejauh mungkin, sejauh mata memandang, baik di jalan raya maupun off-road. Baha Design juga memungkinkan kita untuk mengganti beam pattern dan warna dari lampu itu menggunakan lensa tambahan berkat teknologi U-Service. Beam pattern ini hanya berlaku untuk lampu LED yang menghadap ke depan. Tapi, kita masih punya 4-6 lampu LED tambahan ke samping untuk melihat sekitar dan jarak dekat, hingga 200 derajat sudut pandang kita.
teknologi canggih baharisan series LP ini nggak berhenti sampai situ aja. Lampu-lampu ini memiliki sertifikasi IK10 compliant, yang artinya mereka tahan banting, bahkan tahan tembak. Kokoh banget. Lalu ada sertifikasi IP69K, yang artinya tahan air hingga kedalaman 2,7 meter. Siap menempuh berbagai situasi seperti hujan dan hutan-hutan belantara. Baharisan series LP ini bisa dipasang di berbagai macam kendaraan. Mulai dari Jeep, Jimny, Hilux, Fortuner, Navara, Hummer, dan mobil 4x4 atau SUV lainnya. Gak cuman mobil, lampu ini juga bisa dipasang di berbagai jenis motor. Sungguh universal bukan? Selain universal, lampu ini jelas canggih banget, keren, dan tahan lama. Akan sangat bagus jika diinstal di kendaraan kamu. Tahan lamanya itu juga bahkan kalau lampu-lampu baharisan LP series ini dihidupkan tanpa henti, itu bisa bertahan sampai 49.930 jam atau 5,6 tahun. Setara dengan 1 kali masa jabatan presiden di Indonesia. Spesial buat kamu yang mencintai petualangan dan pecinta produk terbaik, kami lagi ready stock nih. Baharisan LP4 dan Baharisan LP6 dengan backlight warna biru dan warna merah. Dijamin selain fungsional, bisa menambah suasana yang lebih energik dan membuat kamu semakin terlihat mempesona. Oke, itulah lampu-lampu Baharisan series LP. Semua lampu ini tersedia dan ready stock di Pionir Jeep di Cempaka Mas Jakarta Pusat serta Pionir Auto Garage di Duri Kepa Jakarta Barat. Kalau kamu tertarik buat memiliki Baharisan series LP ini, silakan WhatsApp kita di 0822 11101101 atau cek marketplace kita di Tokopedia, Shopee, Blibli, atau Bukalapak. Pionir Jeep adalah dealer internasional resmi dari Baharisan di Indonesia. Jadi kita sudah official store dari Amerika khusus di Indonesia. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman kamu yang mau beli lampu tembak. Kasih rekomendasi aja nih lampu ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video lain dari kita kalau kita upload video baru. Follow juga Instagram dan TikTok Pionir Jeep serta Pionir Auto Garage untuk tanya-tanya. Gimana? Kamu ada pertanyaannya nih? Kalau ada langsung tanya ke situ ya. Atau kalau kamu gak ada pertanyaan, biar aku aja yang nanya. Menurut kamu, lampu Baharisan LP series mana yang paling bagus? Tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye and see you later.